fuck up the property. That must be changing cause I'm at the top and there's no one on top of me. Niggas be wanting a verse for a verse, but man, that's not a swap to me. Grinding and compliments, food in the back of that little metropolis. I think I'm selling a million for sweet man. Oke, Bor, hari ini kita bakalan ngasih satu papan ke temen gua. Sekarang mungkin papannya udah gak layak dipakai lagi. Katanya sih kalau dia punya papan baru, dia bakalan belajar ollie, belajar kickflip lagi. Lebih mainnya kayak old school gitu, kayak ya freestyle-freestyle gitulah. Nanti gua liatin videonya dia main kayak gimana. Semoga papan ini bakalan berkah sama dia. Papan ini dari Steja. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Steja Skate Shop sampai sekarang. Keberkahan dari gua kasih papan ini mungkin buat kalian semua. Oke, sekarang udah jam 4. Kayaknya kita bakalan OTW dulu ke kolong dan gua bakalan ngasih surprise papan ini buat dia. Oke, ikutin. Go. 2 hours later. Buat apa? Ini ibu yang jagain parkir di sini supaya helmnya enggak hilang. Kirain aku orangnya gak ada, ternyata orangnya ada ya. Berarti keberuntungan, rezeki dia. Iya lah. Itu orangnya. Versace, Versace, Medusa head on me like I'm Numenati. Siap. Kau ini, mana bapak? Oh ada. Kirain gak ada. Ini dia sobat aing, Pak. Dari subuh di sini. Dari kapan? Dari subuh. Bikin, aku telat, Bikin tenda di situ tadi. Anjir. Bang Budi mana? Ada Bang Anggi. Datang. Dari mana? Iya. Santai bosku. Santai. Pas lu. Jir. Mana ini? Patahin enggak? Patahin enggak? Patahin enggak? Sekali lagi lah kita patahin. Enak ya? Lagi lah landing. Kasih landing. Nah. Jadi begitulah kondisi papannya tuh. Nih bocah ajaib, Pak. Iya. Jalan bodoh. Anjir, papannya gak patah loh. Kuat anjir. Karena berhubung papanya gak bisa gua patahin karena masih kokoh, gak pernah dibawa oli, jadi kita kasih aja ya. Thank you, Steja. Yuk, mari makan.
papan supportnya dari anak-anak yang telah support Stage Sketsop. Resit masih kapan? Jadi Bor, Resit ini adalah satu kameramen juga di skateboard. Dedikasinya buat skateboard tuh, oh udah dibilang 100% lah. Oh my god. Cuma sayangnya nggak bisa oli. Bukan nggak bisa, cuma nggak pengen. Nggak pengen apa? Karena papannya nggak bisa. Skating dari 2003, satu tahun cuma buat main technical. Sisanya main boardless semua. Jadi gimana perasaan Anda mendapat papan dari Steja? Rasanya sangat-sangat, oh my god. 82 kan? 82, tapi ini jadi patahin ya. Ini papan kesayangan. Pantesan gak bisa dipatahin, udah di udah nyambung sama aku soalnya. Udah dibaca-bacain aja dari rumah. Ajarin lah nih yang nonton nih. Pakai surat apa gitu? Pakai bismillah aja gitu. Bismillah dan surat cinta. Tulis dia, masukin ke dalam grip tape-nya. Ada siapa ini? Dadah dulu. Oke, Bor, sekian dulu video vlog skateboard hari ini. Kita udah dapat papan baru. Thank you buat Steja udah support papannya buat Resit. Gua bakalan ngasih konten ini namanya Skate Life. Setuju gak? Setuju. Jadi yang butuh ya, kalau misalnya ada sih aku kasih nih. Kalau enggak ada ya udah doain aja lah, semoga Skate Life ini bakalan terus jalan lah ke depan. Amin. See you next spot skateboard. Oh,